aku tak nak korang jadi macam customer ni. Dah lah disidai aku setengah jam, aku call tak angkat. Nak mencarut tak boleh kan. Seorang rider Foodpanda berasa marah dengan sikap pelanggannya yang lambat mengambil makanan apabila rider sudah pun sampai di lokasi. Lebih geram lagi apabila pelanggan tersebut tidak membayar dengan cukup jumlah makanan yang dihantar, membuatkan gadis itu melenting. Sikap pelanggan yang tidak prihatin dengan pekerjaan seorang rider turut dialami oleh beberapa rider yang lain, sekaligus mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga maya. Aku tak nak korang jadi macam customer ni. Dah lah disidai aku setengah jam, aku call tak angkat. Nak mencarut tak boleh kan. Kalau kau tengah kerja sekalipun, boleh kau bagi tahu letak kat sini, kat sini, ambil duit kat sini, kat sini. Masalahnya benda tu cash. Lepas tu harga tu RM47.30, dia bayar RM45 je. Kata, oh saya naik atas kejap lah. Takpe, satu hal pula kalau awak nak naik, memang 30 minit pula saya tunggu awak dekat sini, takpe. Aku ambil, aku tunggu belah. Takde terima kasih ke, maaf ke. Mana-mana customer tolonglah alert sikit. Janganlah sedia orang macam tu. Ni KFC Sungai Besitul ni, ni perlu ke depan dah kat KFC ni? Ha? Perlu ke? Aku park motor kat sana. Motor sana. Sebelah ni highway. Sebelah ni highway. Ha, tu ada lorong tikus. Sini ada lorong tikus. Bapak ni bodoh jauh. Ha? Sedangkan kenapalah dia buat? Kau, aku macam nak nangis tu. Kalau aku dapat sini ni, mesti aku maki tau. Apa? Ayah. Mak, jalan. Allah. Aku park motor sana. KFC dia, jalan. Punya jauh. Ha? Kalau aku masuk highway, nak pusing jauh tau. 10 km bapak dia. 10 km. Jauh pusing, mat. Tengok, aku kena jalan, mat. Ha? Aduh, dengar pandang-pandang nak kerja ni. Kena jauh lagi ya. Aku ni nak jaga lemak, bukan. Aku tak nak kurus, kau faham tak? Abang motor tu lalang ni, weow. Ni lah KFC ni. KFC tu sungai besi ni. Apa yang sedap sangat anak kau pergi hotel kat sini? Ha? Ini jauh aku nak. Aku nak jalan. Emang anak. Kenapa nak KFC ni? Kenapa lah kau buka? Buka tab? Apa yang anak sangat? Ha? Aduh, apa benda lah? Untuk customer yang selalu order pakai Foodpanda ataupun tak kisah pakai apa sekalipun, kau tolong alert boleh tak pasal location rumah kau tu ataupun kat mana-mana sekalipun? Pin location tu biarlah betul. Kau janganlah menyusahkan aku, janganlah menyusahkan radio lain. Ni kau pin pun salah, alamat pun salah. Aku nak hantar ke mana? Tolonglah alert sikit pasal pin location tu. Aku dah banyak kali dah kena pin salah suruh hantar lain, pin salah suruh hantar lain. Penat tu tak penat nak layan. Orang hantar kalau dekat tak kisah. Ini setakat 5-6 kilo, 10 kilo nak hantar tu salah pula. Lepas tu lambat, kau bising, kau marah kat rider. Kami juga yang kena. Pin location tu betul-betul lah, tolonglah alert sikit. Pin tu kita boleh edit kat apps tau. Bukannya kita tak boleh edit. Alert sikit customer. Ni apa ni order macam ni? Padahal ada break. Hantarkan Subway Maidi Meru. Ada break. Lah, kata kami ni.